Saya kat atas, buat apa tu? Assalamualaikum warahmatullahi. Pagi-pagi bagi makan ikan di kolam saya ni. Kolam saya ni berada dalam tanah saya, dalam kawasan rumah saya ni. Dan saya pun tak makan ikan darat ni, tapi yalah, menghiburkan hati melihat ikan-ikan yang ada. Dan boleh juga kawan-kawan yang makan, mungkin mereka datang, mereka boleh ambil. Ikan jenis apa ni? Ini banyaknya ikan puyuh. Okey, buat alang-alang kita dah ada kat sini, doktor boleh tazkira sikit eh? Bila duduk tepi air ni bagi makan ikan ni, saya teringatlah hadis Nabi SAW yang kita semua baca. Saya pun selalu juga sebut hadis itu, iaitu hadis berhubung dengan pelacur yang beri anjing minum air ketika dia lalu di tepi kolam. Nabi SAW bersabda, "Ghufira limra'atin mumisatin marrat bikalbin ala ra'si raki yalhath kada yaqtuluhu al'atash fanaza'at khuffaha wa awsaqathu bi khimariha fanaza'a lahu min al-ma'i fa ghufira laha bidzalik." Maksudnya, diampunkan dosa seorang pelacur yang melintasi seekor anjing yang berada di tepi sebuah telaga yang dalam keadaan lidahnya terjeler dan dia kehausan. Hadis itu kata, kada yaqtuluhu al'atash, hampir dia dibunuh oleh kehausan. Maka pelacur itu menanggalkan kasutnya, lalu diikat kasutnya dengan tudungnya, lantas dia cedok air untuk anjing tersebut. Kata Nabi, faghufira laha bidzalika, dia diampunkan disebabkan kejadian itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Sahih. Saya merenung panjang setiap kali mengingati hadis ini. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Betapa luas peluang yang diberikan untuk setiap insan mendapatkan keampunan Allah, yang lantas dengan keampunan itu dia akan memasuki syurga yang tidak tergambar keindahan dan segala kurnia yang ada di dalamnya. Betapa Allah itu pengasih, sehingga ada kala dengan amalan yang sedikit dijadikan sebab untuk diberikan keampunan yang besar. Dalam hadis ini, perkataan yang digunakan untuk menggambarkan perempuan itu ialah munisah, iaitu perempuan yang terkena dengan perbuatan zina, seperti perempuan lacur lah. Perempuan seperti ini sentiasa bubuk pada nilaian mana-mana masyarakat. Sementara anjing pula ialah haiwan yang dianggap hina dalam kebanyakan masyarakat. Untuk umpamaan, kalau orang kata pada satu orang, engkau bagaikan anjing, adalah merupakan, ini merupakan ungkapan yang buruk dalam pelbagai bangsa dan budaya. Jarang mana-mana bangsa dan budaya menganggap disamakan dengan anjing itu satu penyamaan yang baik. Namun dalam hadis ini, seorang wanita penzina mendapat keampunan disebabkan seekor anjing yang kedua-duanya dipandang hina oleh manusia. Siapalah pelacur atau kaki zina di mata manusia? Dan apalah yang ada pada seekor anjing pada penilaian manusia? Namun air yang diberikan oleh seorang pelacur atau penzina kepada anjing menyebabkan dia mendapat rahmat dan keampunan. Apatah lagi jika seorang yang baik memberikan bantuan kepada manusia dan kepada sesama insan. Kalau pelacur pun bagi si anjing dapat keampunan besar, apatah lagi jika orang yang bukan sampai taraf pelacur beri pula bukan pada anjing dan pada manusia. Kita mungkin tertanya-tanya, murah sangat ke syurga ni? Sampai dosa begitu besar seperti kegemaran berzina dapat dipadamkan dengan seteguk air yang diberikan kepada anjing. Apakah yang ini bermaksud jika seorang perasuah penzalim besar, maka dia diampunkan dengan membuat jamuan rakyat atau dengan beberapa hidangan yang dihantar ke masjid? Tentulah bukan yang demikian maksudnya.
Jika itu tafsirannya, hadis ini menjadi lesen manusia berbuat berbagai kesalahan, lalu dia diampunkan dengan sedikit bantuan dan sedekah yang dia bagikan. Pasti tak betul lah kalau kita faham begitu. Perkara utama sebenarnya yang menentukan nilai dan harga setiap amalan adalah apa yang terkandung dalam jiwa atau jantung hati pengamal. Inilah perkara yang paling sukar untuk dicapai dan dijaga oleh kita. Itulah keikhlasan, itulah kejujuran. Ia tersimpan dalam jantung hati insan. Allah mengetahuinya. Tiada ruang berpura-pura dalam jiwa. Dia Maha mengetahui segalanya. Justru amalan yang sama akan mempunyai nilai yang berbeza di sisi Allah, disebabkan berbeza keikhlasan dan kesungguhan jiwa pengamal-pengamal. Nilai solat 2 rakaat setiap kita mungkin tidak sama di sisi Allah berdasarkan kekhusyukan pengamal. Bahkan solat 2 rakaat yang seorang individu lakukan dari masa ke semasa juga mungkin tidak sama di sisi Allah, disebabkan perubahan keikhlasan dan kekhusyukan dirinya. Maka dua orang yang berada dalam saf yang sama belum tentu mendapat ganjaran yang sama. Boleh jadi berbeza antara mereka bagaikan langit dan bumi. Demikianlah ganjaran amalan baik sesama manusia atau terhadap haiwan, terhadap alam. Allah mengetahui hakikat yang tersimpan dalam jantung hati setiap orang yang melakukan amalan itu. Perbuatan mungkin kelihatan sama, namun nilai kejujuran dan penyerahan jiwa pada Allah tidak semestinya sama. Menderma, berbudi bahasa, tolong nolong dan seumpamanya adalah amalan yang baik pada zahirnya. Nilai yang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pada keikhlasan dan keinsafan diri pengamal. Macam itulah pelacur tadi. Perbuatannya mungkin nampak ringkas, iaitu beri minum kepada seekor anjing. Namun mungkin jiwanya penuh dengan insaf dan mengharapkan kurnian Allah kepadanya atas perbuatan baiknya itu. Maka dia diampunkan dan dibuka jalan kebaikan. Mungkin juga perbuatan lacur yang dilakukan selama ini kerana keadaan yang memaksanya, atau kehidupan yang mendesaknya, atau suasana yang mengheretnya berbuat demikian. Allah tahu tentang dirinya. Allah tahu tentang nilai-nilai luhur yang ada dalam jiwanya. Memberi minum kepada anjing yang kehausan itu adalah satu bukti dari nilai baik dalam dirinya. Allah ampuninya. Demikian dia akan demikian Allah akan ampuni hamba-hambanya yang baik yang berada dalam suasana yang sama. Karena bila dia memberikan minum pada anjing, kemungkinan dia merasakan betapa aku ini buruk di sisi Allah. Aku membuatlah sesuatu supaya Allah redha. Maka datang keredaan yang besar Allah kepada dia. Demikian Allah Subhanahu wa taala berurusan dengan hamba-hambanya yang lain, dengan kita yang setiap kita adalah pendosa. Artinya apa? Hadis ini mengingatkan kita juga jangan memandang hina kepada orang lain. Ia perbuatan yang salah memang dihukum salah. Dosa tetap dosa. Namun kedudukan pelakunya di sisi Allah, hanya Dia yang Maha tahu. Mungkin suatu hari mereka mendapat keampunan melebihi orang lain. Ini semua kerana keikhlasan dan keinsafan jiwa setiap insan itu tak sama. Mungkin seorang itu kelihatan baik kerana lahir dalam suasana yang baik. Seorang lain pula mungkin menjadi jahat kerana kehidupan yang melingkupinya. Namun jika ada dalam jantung hatinya keikhlasan, kejujuran dan keinsafan diri, dia akan menemui jalan keampunan Tuhan yang Maha Adil lagi Maha Penyayang. Semoga kita semua tawaduk serta insaf terhadap kelemahan diri sendiri dan kelemahan yang mungkin dimiliki oleh orang lain, sehingga dia mungkin disayangi oleh Allah lebih daripada kita. Dengan keinsafan dan tawaduk itu diharapkan kita juga mendapat keampunan Allah. Terima kasih Doktor untuk tazkirah tadi. Sama-sama. InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi.